Dingin kabut masih menampakkan wujudnya. Namun, sentuhan matahari pagi menyemangati kami untuk melangkah. Kicauan burung pun mengiring setiap hentakan langkah. Seakan tercipta nada-nada yang indah. Tak ada kata lain yang terucap. Hanya kata-kata semangat dari sebuah lagu yang dinyanyikan. Barisan itu kini membaur. Kami melangkah bersama menuju ruang. Bercengkrama, membicarakan topik santai. Mengais ilmu di Akademi Angkatan Udara tidak melulu di lapangan. Ruang kelas memberi modal yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas diri. Ada tempat di mana kami mengaguminya. Gedung Handrawina. Tempat sakral di mana aku ditempa. Di sini, kami belajar tentang menghargai dan mensyukuri atas apa yang telah diberikan. Menghormati teman dan berkumpul layaknya keluarga. Tempaan di lapangan memberi pelajaran yang begitu besar dalam membangun relasi. Walaupun dengan jiwa dan raga yang tak selaras. Oh.
tapi untuk bisa survive adalah dengan menikmati ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu harus dihadapi dan dijalani. Kembali, tak banyak waktu yang bisa diluangkan untuk bertemu. Hanya dengan telepon sudah cukup untuk meluruhkan rindu. Awan berlari-lari membentuk segumpal noda hitam, mengeluarkan tinta kehidupan. Angin berhembus kencang menerpa daun-daun yang lunglai. Bulan berbisik kepada bintang untuk bergegas segera pulang. Hujan pada malam ini menggantikan sang mentari pagi. Sang surya terlelah di pangkuan bunda, berharap esok pastikan jumpa. Suara lirih nan merdu sudah cukup memberi kekuatan untuk bertahan. Bunga bermimpi tentang tangkai yang layu dan anginan sayu. Terhempas semua ke dalam jiwa, berharap esok pastikan jumpa. Hujan pada malam ini menggantikan sang mentari pagi. Sang surya terlelah di pangkuan bunda, berharap esok pastikan jumpa. Berharap esok pastikan jumpa. Oh, berharap esok pastikan jumpa. Bye.